Halo semua, balik lagi dengan gue mainin game-game Android. Nah, di video kali ini gue lagi nyobain game yang baru keluar namanya Shop Titan. Dan gue juga gak tahu ini gamenya itu bergenrekan apa. Jadi kalau kalian mau download, langsung aja di Play Store ada. Dan juga besarnya sekitar 400 mega aja. Oke, kita di sini diberikan dua gender ya. Ada laki-laki dan perempuan. Iyalah. Emang ada yang setengah-setengah. Lalu kita tes ada appearance-nya. Oke, ini kulit. Buset. Keling amat. Putih dong. Rambutnya. Wih. Banyak varian rambut, cuy. Ini nggak bisa digeser. Oke. Kayaknya alay-alay, anjir. Oke, gue pakai dia. Ini warna rambut. Karena gue suka merah, jadi gue pilih hitam. Oke. Lalu kumis. Wih, ini kayak Baba Liung. Geblek. Wah. Super Mary, eh. Oh, ini jenggot. Ada jenggotnya juga ternyata. Oh, oh, oh. Ada Santa Claus. Kayaknya gue nggak usah pakai lah ya. Jenggot aja. Oh, mirip gue. Dan warnanya. Oh, ini mata. Matanya kayaknya warna biru bagus, jadi gue pilih putih. Lalu di sini ada, oh, ini apa ini? Oh, ini pakai topi. Lalu ada warna baju kuning dong. Luarnya cocoknya itu merah. Nah, celananya cocoknya warna merah, jadi sesuai dengan jaket. Nah, begini kan bagus ya kan? Jelek bang. Kayak saudagar. Jir, pilih bajunya lama bener gua. Topinya merah lah, hitam lah. Oh ini putih. Oh yang bawah pojok itu putih coy. Apa aja lah, bebas lah. Nah, jadi seperti ini kalau mau pakai. Kalau mau pakai topi begini di checklist, kalau enggak disilangkan saja. Oke, gua pilih karakternya seperti ini. Let's go. Enter name. Oke. Oh, kita ketemu Babelion. I am Owen, the elder. Pernah main bola, nyetak gol 10. Bodoh amat. Let me take you to your new shop. Oke. Dia akan membawa kita ke tempat toko kita ya. Gue nggak tahu bakalan gimana ini gamenya. Wah, ini harusnya kayak gini ya. Keren nih. Oke, kita sudah masuk. You have successfully claimed pre-register reward. Oh, thank you. Jadi buat teman-teman yang udah pernah pre-register nanti dapat itulah ya, dapat rewardnya. Tap the counter. Oke, kita ini klik, lalu klik lagi, klik lagi. Oh, oke. Penuh debu anjir. Ini kita tap-tap lagi ya. Tap-tap-tap. Oke. Item racks. Racks. Siapa nih? Tap bubble. Good morning everyone. You are the new merchant, aren't you? Here's a little welcome gift from me. Heart of the fort. Oh, kok gue dikasih pedang? Tap square dan ready. Splendid. I will let you handle the rest. Well as leave it to me. Oh, tadi si kakek tadi ngasih tahu tempat shop kita. Sekarang dia ngajarin kita bagaimana cara untuk berdagang. Top the bin to remove. Storage bin. Ini untuk store resources in your shop for later use. Vital component for all items. Barak kali. Kok barak sih? Apa sih? Kayak tempat penyimpanan ya. I'll be the man around here. Datang lagi si Durhan. Siapa lagi? Oke, kita bikin ini.
Dan masuk peti. A mannequin should do the trick. Try it out. Edit. Furniture. Mannequin. Oh, okay, patung ya. Siapa tuh? Lihat, ada customer yang datang. Dia butuh pedang. Kita type pedang, lalu kita shell, dan dia membayarnya. Naik level 2. Oh, oke. Okay. Shell item to reach level 2. Oke, okay, misi kita ini ya. Menjual 2 barang. Oke. Okay. Lalu crafting gain. Perfect. Dia beli apa? Baju. Oke, okay, kita jual. Lu mau beli apa? Sabar bro, sabar nih. Nah, baru selesai. Oh, nice. Shell item to reach level 2. Dia pilih pedang, pilih baju. Sebentar. Apakah ada? Alright, nice. Another satisfied customer. Dia datang ngapain nih? Tap to bubble. Dia beli. What? Free? My skill are at your disposal. Good choice, shopkeeper. You won't regret it. Jadi kita dikasih tambahan kah? Tanpa leather resource, I won't be able to sew anything. Oh, berarti kita nyari bahan dong. I'm sure the tailor won't mind if we borrow one of his. Oh ya. Yeah. Furniture. Kita kasih tempat dia untuk bisa ngecrafting. Craft dulu. Kita bikin baju. What is this? Shopkeeper, only one crafting slot? That simply won't do. What the fuck? Kita kekurangan slot. Kita coba lagi. Okay. Remarkable, isn't it? If you would allow me to work on it further, I could make it greater still. 1 year. High quality items. Wah, nice. Thank you. Kita punya stok 2 pedang. Oh, pedang. Beli. Ada yang beli pedang, coy. Pedangnya sisa 2, ini ada 2, ini belum. Ini habis. Oke. Okay. Craft 4 shirt to unlock black robe. 4 shirt. Oke, okay, jadi selama kita ngecrafting kita nggak bisa beli lagi ya. Nunggu kelar dulu ini. Oke, okay, kita disuruh beli 4. Oh, nice. Kita disuruh bikin 4 black robe. Udah beli aja, bro. Nah, kan cakep loh. Nice. Kita mendapatkan black robe. Oh, bikin. Kita ngebuat 4 shirt. Nanti kita dapat black robe. This can be done with the help of research scroll. Oke, okay, kita dapat scroll. Lalu kita coba bikin. Ah, kita butuh 1 scroll. Bisa kah? You should keep the other research scroll. They will come in handy. Iya sih. Kamu harus menyuruh orang gitu ya. Nyari research scroll itu, scroll. Cuman gimana caranya? You would need adventuring team. Oh, kita membutuhkan tim lah ya, tim untuk mencari barang-barang tersebut. Jadi kita, nah ini dia. Good day, shopkeeper. I am Argon, knight in training. Dia patrol di kota dan menemukan sesuatu ya. Apakah ada yang bisa saya lakukan di sini? Kata dia. Dungeon component, of course. You can count on me. Ya, lu ke dungeon,
cari barang bahan-bahan yang gue butuhkan ya. Gitu. Jadi kita punya pasukan. Nah ini dia pasukannya untuk kita rekrut. Siapa yang kita rekrut? Kayaknya evasion tinggi, HP gede, attack cuman satu, kocak. Inilah ya. Oh, ini pasukan kita untuk fighter dia punya 4 ya. Ada soldier, barbarian, knight, dan ranger. Untuk roju ada thief, ada monk, ada musketeer, ada wonder. Wah keren-keren cuy. Ada spellcaster, mage, cleric, druid, and sorcerer. Pastinya gue akan butuh tanker, assassin, dan magic. Tankernya kita pilih knight ya. Oke, untuk sementara gue pilih dulu lu knight. Oh, ya Arik. Unlock level 20, bodo amat. Gitu, jadi ada nanti kalau udah level 10 baru kita bisa nyewa dia. Jadi untuk sementara, untuk free kita pilih dia dulu lah ya. Albin, namanya Lazarin. Sirius, Sirius lah. We're ready, let's go. Ya, cabut lah sana lo. Top the quest, oke, gue pilih quest. Ini kayaknya seru bro, asli, gamenya seru parah bro. Explore area. Quest can take a while. Run it. Oke, jadi kalau kita punya apa, kalau nggak malas gitu nunggu si menitnya ini 15 menit, kita tinggal tap dan menggunakan diamond. Kampret. Bisa dikali 1, bisa dikali 3. Oh, menang. Jadi intinya game ini adalah kita sebagai, inti dari game ini adalah kita sebagai shopkeeper, kita sebagai penjual. Lalu kita tujuannya gitu ya, kita sebagai pedagang tapi merekrut anggota-anggota kayak gini nih, kampret-kampret. Untuk mencari barang lalu kita jual. Oke, seperti itu. Jadi ini mendidik kita agar kita bisa menjadi seorang pedagang. Gitu. Ini cocok untuk kalian bro yang jiwa-jiwa dagang ya, buat main ini. Wah ini keren bro, gambarnya bagus. Dan apakah ini online? Gue juga belum tahu. Kita lihat nanti. Tapi harusnya online sih, soalnya ada diamond di situ. Cuman onlinenya itu seperti apa? Gue belum tahu. Kita unlock key dulu. Oh, oke, okay, dapat beret. Ancient sword, square sword. Oh, oke. Okay. Power blueprint. Oke, kita dapat blueprint untuk bisa membuat item-item. I show argon and you open the chest. Aku melihat argon dan kamu membuka kotak itu. Impressive. Kenapa kamu tidak menggunakan equip itu legendary yang kamu temukan? It's the duty of merchant to properly equip their heroes. Oh, jadi equip yang kita dapat kita kasih ke skampret-kampret ya. Hold a moment, that boy Argon look pretty tired. Oh, si Argon capek. Kita tidak bisa menyalakan dia. Kita kasih dia stamina drink. Oh gitu. Jadi kalau capek kita kasih stamina drink. Jadi ada lambangnya kayak air minum di situ ya. Kita bisa unlock lagi, nggak bisa unlock. Oke, tap shop. Lalu kita crafting black. Nah, jadi black kita. Nah, ini dia setting the table. Craft 7 square sword untuk membuka shift. Jadi kita bikin 7 inilah ya. Ini questnya nih, lalu bikin satu shift, nanti kalau udah kebuka ini bikin satu shift, lalu beli meja. Aku akan balik lagi, kata dia. Aku pulang dulu ya, ntar lanjut lagi boy. Serah lu lah,
Nah, ini kita bikin dia nih ya. Questnya sekarang adalah square sword. Kita cuma ada 2. Kita bikin lagi 3. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Ini. Dinunggu lama anjir, sel. Wah, habis. Wait dulu lah. Make way, make way. Kasih jalan, kasih jalan. Rajamu telah tiba. Bodoh amat. Ya, pokoknya beginilah ya. Ini gamenya keren parah ini, bro. Jadi buat kalian mau mainin game ini, langsung download aja. Dan skampret datang-datang nawarin. Gogah. Gak mau, pergi lu. Raja apaan begitu. Oh, nice. Pedang. 3, 4, 5. Nice. Ini apa ini? Oh, ini dia nih skampret. Dan kita kedatangan satu tamu lagi, Argon. Shopkeeper, do you have a moment? Dia butuh 4. Yeah, black. Ntar dulu, gua kelarin ini dulu. Ini kotanya, di sini ada si Babelion. Ya, pokoknya sebeginilah ya gameplaynya. Jadi kalian kalau mau main langsung aja diklaim. Kok diklaim? Apaan nih kocak? Langsung aja di download ya sekitar 400 MB lah. Seperti itu. 4 menit lagi. Oke deh, sampai di sini aja dulu untuk gameplay hari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.